Nani Wartabone adalah seorang pahlawan nasional. Nani lahir di kalangan keluarga berada. Ayahnya bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda. Ibunya seorang ningrat. Meski tak pernah hidup susah, bukan berarti ia tega tutup mata. Nani Wartabone kecil tak sampai hati melihat rakyat kecil dihukum. Meski mereka tahanan ayahnya sekalipun. Ia benci sekolah karena guru-gurunya yang orang Belanda mengagung-agungkan negeri Belanda setinggi langit dan merendahkan tanah airnya. Persinggungannya dengan politik diawali saat ia menjadi sekretaris Jong Gorontalo di Surabaya pada 1923. Nani Wartabone juga menjadi pemimpin cabang Partai Nasional Indonesia, PNI, di daerahnya. Kala itu, pasukan yang dipimpin Nani Wartabone menangkap semua pejabat Belanda di Gorontalo. Ribuan warga Gorontalo turun ke jalan tanpa memandang suku, agama, dan jabatan. Mereka menduduki kantor-kantor pemerintahan Belanda. Kepala polisi, asisten residen, dan kepala kontrol ditahan. Bendera penjajah pun diturunkan. Merah putih dikibarkan di depan kantor pos Gorontalo. Peristiwa saat itu dikenal sebagai Hari Patriotik. Sebutan lainnya, Proklamasi Kecil. Yos Wartabone, anak Nani Wartabone, merupakan saksi hidup yang melihat langsung perjuangan ayahnya melawan penjajah Belanda. Ia menambahkan, ayahnya bisa mengusir penjajah hanya dengan senjata tradisional. Yang dipakai ayah saya waktu itu hanyalah sebuah tombak dan pedang, peralatan seadanya. Tetapi dengan kegigihan dan usaha, mampu menumpas penjajah yang saat itu bersenjata lengkap, kata Yos. Hingga akhirnya Belanda tunduk dan meninggalkan Gorontalo. Namun, sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Gorontalo, tentara Jepang datang dan melarang berkibarnya bendera merah putih. Nani Wartabone kemudian mulai memimpin pergerakan untuk melawan kependudukan Jepang. Namun sayangnya, Nani tidak kuasa melawan kekuatan negeri matahari terbit itu. Nani Wartabone akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tanggal 30 Desember tahun 1943. Ia baru dilepaskan Jepang pada tanggal 6 Juni tahun 1945 ketika tanda-tanda kekalahan Jepang dari Sekutu mulai nampak. Setelah menyerah kepada Sekutu, Jepang masih tetap menghormati Nani Wartabone sebagai pemimpin rakyat Gorontalo. Hal itu terbukti dengan penyerahan pemerintahan Gorontalo dari Jepang kepada Nani Wartabone pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Sejak hari itu sang saka merah putih kembali berkibar di bumi Gorontalo setelah diturunkan Jepang sejak tanggal 6 Juni tahun 1942. Nani Wartabone mendapatkan gelar pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan 2003 silam. Presiden Megawati Soekarnoputri kala itu menyerahkan gelar tersebut kepada ahli warisnya yang diwakili oleh salah satu anak laki-lakinya bernama Haji Fauzi Wartabone di Istana Negara pada tanggal 7 November tahun 2003. Untuk mengenang perjuangannya di kota Gorontalo dibangun Tugu Nani Wartabone untuk mengingatkan masyarakat Gorontalo pada kejadian yang bersejarah pada tanggal 23 Januari tahun 1942. Namanya juga diabadikan untuk Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Sulawesi Utara.